Halo semuanya, aku mau review oil pastel pentel. Isinya 49 warna dengan satu warna yang sama. Jadi total kita dapat 50 warna. Kita balik ya belakangnya. Di belakangnya ada fitur-fitur dari oil pastel pentel ini. Salah satunya, teksturnya lembut, warnanya cerah dan terang. Mudah dikombinasikan atau dicampur, bahannya aman digunakan. Lalu memiliki ketahanan terhadap cahaya sehingga warnanya tidak mudah luntur. Yuk kita buka aja sekarang oil pastel pentelnya. Yah, kok kurang satu? Ada dan ternyata dia nyelip. Ah, aku udah deg-degan banget nih. Aku kira barangnya kurang satu. Nah, seperti yang kalian lihat, warna putihnya yang double. Kebetulan ya, karena warna putih ini sering banget habis. Yuk, kita swatch warnanya. Kalau kalian lihat warnanya cerah banget ya, dan benar teksturnya itu lembut, tapi sayangnya jadi banyak serbuknya. Oil pastel pentel ini oil pastel pertama aku. Dulu waktu SD aku dibeli ini yang isi 12 warna. Aku inget banget aku pakai pentelnya sampai pendek banget. Dan dari dulu juga seinget aku oil pastel pentel ini warnanya udah cerah banget. Sekarang aku beli yang 49 warna, rasanya seneng banget karena bisa banyak gradasinya. Kalau dulu kan 12 isinya dikit, jadi cuma bisa gradasi yang simpel. Menurut aku warna oil pastel pentel ini warnanya bagus banget. Aku beli di Shopee ya teman-teman, harganya 74.000. lumayan sih harganya, mirip-mirip sama Pascola, tapi Pascola dapat 55 warna. Yang aku suka dari oil pastel pentel ini, gradasi warnanya itu banyak. Misalnya untuk warna merah, dia ada 3 gradasi. Dan untuk warna krimnya pun ada 3 gradasi. Biasa kan cuma 2, minimal tuh 2. Terus yang ini tuh rata-rata 3-4. Yang warna yellow aja ada 4 macam warnanya, ada 4 gradasi. Jadi variasinya tuh banyak banget ya teman-teman. Yang unik itu warna grey-nya aja ada 4 gradasi. Terus warnanya juga unik-unik, beda dari oil pastel yang lain. Lalu warna yang paling banyak gradasinya adalah warna biru dan warna hijau. Thank you.
Ini aku coba gambar semak-semak pakai semua warna hijau yang dipunya oleh pentel. Menurut aku emang iya, seperti yang dibilang di fitur yang di belakang kemasan, warnanya itu mudah dibaurkan, teksturnya lembut dan juga terang warnanya. Tapi sayangnya banyak serbuknya, jadi gampang mengotori gambar dan tangan kita. Jadi kalau pakai pentel ini, kita harus sering-sering menguaskan serbuknya supaya gambar kita itu nggak kotor. Sekarang yang teman-teman lihat, aku akan coba teknik kerik. Seperti yang kalian lihat, warna tuanya bisa menutupi dengan baik warna mudanya. Jadi hasil kerikannya terlihat jelas. Sekian dulu review dari aku. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang mencari oil pastel. See you di video lainnya. Bye-bye.